Harapan penyanyi Siti Nurhaliza untuk memiliki momongan berakhir kandas. Pasalnya calon janin yang sempat bersemayam di rahim perempuan berusia 36 tahun itu, selama lebih kurang 2 bulan harus gugur sebelum waktunya. Ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi Siti Nurhaliza dan juga sang suami Datuk Khalid Muhammad Jiwa. Meski kecewa, Siti mengaku tak ingin terus larut dalam duka. Hal ini ia sampaikan melalui akun Instagram miliknya. Siti juga mengungkapkan ia bersyukur bahwa sang suami selalu mendukung penuh dirinya dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Siti berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki momongan kembali di usia perkawinannya yang berjalan lebih dari 9 tahun.